Hello English learners, welcome back to Furiming YouTube channel. Meet me again with Miss Furi in English lesson. This time we will learn how to say days, months, year and date in English. Before you get started watching this video, I recommend you to watch my previous video about cardinal and ordinal numbers so that you can get clear understanding about how to read dates in English. Halo para pelajar bahasa Inggris, selamat datang kembali di channel YouTube Furiming. Jumpa saya lagi, Bu Furi, di pelajaran bahasa Inggris. Di video ini, kita akan belajar menyebutkan nama-nama hari, bulan, tahun, dan tanggal dalam bahasa Inggris. Tapi sebelum kamu menyimak video ini, ada baiknya kamu tonton dulu video saya sebelumnya tentang cara membaca bilangan kardinal dan ordinal, agar kamu dapat lebih mudah memahami bagaimana cara membaca atau menulis hari, bulan, tahun, dan tanggal dalam bahasa Inggris. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat untuk kamu. Kamu sudah tonton kan videonya? Yuk kita mulai simak pelajaran kali ini dengan menyebutkan nama-nama hari. Days in English. Sunday. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Let's repeat. Sunday. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Next, let's learn how to say months in English. Selanjutnya, kita belajar menyebut nama-nama bulan dalam bahasa Inggris. Months in English. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Let's repeat. February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Next, let's learn how to read years in English. Selanjutnya, kita belajar cara membaca tahun dalam bahasa Inggris. Years in English. There are two ways to say the year in English.
Until the year 2000s, every year was pronounced as January. Ada dua cara untuk menyebut tahun dalam bahasa Inggris. Sebelum tahun 2000-an, setiap tahun dibaca menjadi dua angka terpisah. Contohnya, 1945 dibaca 1945 atau 1945. 1720 dibaca 1720 atau 1720. Untuk tahun dengan dua angka 0 di belakang, seperti tahun 1400 atau 1900, maka cara membacanya menjadi 1400 dan 1900, 1400 dan 1900. Untuk tahun dengan angka 0 sebelum angka terakhir, maka angka 0 tersebut dibaca sebagai O. Contoh, 1801 menjadi 1801, 1603 menjadi 1603. Untuk era tahun 2000-an, maka cara membacanya sama seperti membaca bilangan pokok atau angka kardinal. Contohnya, 2005 menjadi 2005, 2010 menjadi 2010, 2019 menjadi 2019. Now let's learn how to say alright date in English. Sekarang kita belajar cara menyebutkan atau menulis tanggal dalam bahasa Inggris. Date in English. There are two styles used to say date in English. British style and American style. Dalam bahasa Inggris, ada dua gaya yang digunakan untuk menyebutkan tanggal. Ada gaya Inggris Britania atau British Style. Ada gaya bahasa Inggris Amerika atau American Style. Untuk British Style, urutan tanggal dimulai dari hari, bulan, lalu tahun. Penulisan tanggalnya bisa menggunakan ordinal number atau bilangan urut seperti ini. Bisa juga menggunakan cardinal number atau bilangan pokok seperti ini. Jika menggunakan bilangan urut, maka penulisan tanggalnya menjadi 11th May 2020 atau dibaca the 11th of May 2020. Artinya, hari ke-11 dari bulan Mei tahun 2020. Atau bisa juga ditulis dengan bilangan pokok seperti ini, 11 May 2020, 11-5-2020. Dibacanya 11 Mei 2020, atau hari ke-11 bulan ke-5 tahun 2020. Sedangkan untuk penanggalan American Style, urutan tanggal yang disebutkan adalah bulan dulu, baru hari, kemudian tahun. Angka yang digunakan pun bisa menggunakan bilangan urut seperti ini atau bilangan pokok seperti ini. May 11th, 2020 dibaca May the 11th, 2020. Artinya, bulan Mei, hari ke-11 tahun 2020. Bisa juga ditulis dengan bilangan pokok seperti ini, May 11, 2020, bulan Mei, hari ke-11, 2020. Atau bisa juga ditulis dengan menggunakan angka seluruhnya, seperti 5, 11, 2020. Artinya, bulan ke-5, hari ke-11 tahun 2020. Nah, seperti itulah membaca atau menulis tanggal dalam bahasa Inggris. Mudah-mudahan kamu paham dan bisa menerapkannya dalam percakapan atau wacana bahasa Inggris ya. Sekian dulu pelajaran bahasa Inggris kali ini. Don't forget to hit like, subscribe, and share the video. Thanks for watching. See you in the next lesson. Bye-bye.